Kiwari pihak Panwaslu Kabupaten Bandung manggihande erongan penyelimpangan anu dilakonan ku calon gubernur nomor undi hiji Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dierong ngarempak aturan pemilu lantaran ngokolakeun kampanye di salah saji pasantren di Lelewek Pangalengan Kabupaten Bandung. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung manggihande erongan penyelimpangan anu dilakonan ku calon gubernur nomor undi hiji Ridwan Kamil. Nalika ngokolakeun kampanye poe Jumaah anu anyar kaliwat di sawatara lelewek di Kabupaten Bandung. Ridwan Kamil katut reng-rengan tim kampanye dierong rempak aturan pilkada lantaran nyorang kampanye di salah saji pasantren di Kecamatan Pangalengan. Komisioner Widang Penindakan Panwaslu Kabupaten Bandung nembrakeun eta rongan penyelimpangan teh bakal diteleman leuwih gemet ku pihak Panwaslu. Upama kabukti ngarempak aturan pilkada, Panwaslu Kabupaten Bandung bakal medalkan surat rekomendasi ke Bawaslu Jawa Barat. Menyalahi aturan karena sesuai dengan PKPU, semua pasangan calon dan tim suksesnya dilarang berkampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Nah, di bulan puasa ini kami mensinyalir ada peningkatan potensi pelanggaran kampanye di tempat-tempat ibadah karena umat muslim banyak melakukan aktivitas di tempat ibadah. Lianti pasangan calon gubernur nomor undi hiji, pasangan calon gubernur katut calon wakil gubernur nomor undi tilu Sudrajat Saiku oge dierong ngarempak aturan dumeh dierong ngalakonan kampanye di salah saji pasantren di Lelewek Cicalengka. Rezitia Prasaja, Bandung TV.